Yalah, akan ada pertimbangan tak sikit kan. Jadi jaminan yang diberikan sebab kurang 4 juta. Tahun lepas 2018 pun kita dapat lagi sama. Jadi selain perancangan itu akan berjalan baik. Kita 2018 tu kemudian kita banyak punya gansa. Kita 80 punya gansa. Bukan kala sikit ke, kita akan jadi boleh. Nah, ada perbezaan macam Wushu, kita kalah dalam 0.1, 0.2 dan teknikal tu dia, sukan-sukan teknikal tu memang boleh menang dengan emas juga. Tapi insyaAllah saya kira dengan ada perubahan akademi bola sepak di Sabah, sukan negeri Sabah, dan juga kita akan buat banyak program di peringkat kaum B, kita akan turun ke daerah-daerah, ke kampung-kampung dan cari bakal-bakal baru. Saya yakin dalam tempoh 3-4 tahun ini kita ada perubahan yang lebih baik. Umur 18 tahun ini, perjalanan baru-baru ini saya menang emas dalam mencari 3 position individu wanita. Harapan saya agar masyarakat luar dapat beri lebih perhatian terhadap sukan menembak, juga kepada rakan-rakan saya agar boleh berusaha lebih lagi untuk mengharumkan nama sukan menembak negeri sebenarnya.